Teknologi jadi salah satu fokus penting di Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain membangun kota berbasis smart city, Nusantara juga membangun rumah teknologi. Rumah teknologi ini berisi teknologi yang dikembangkan di IKN, salah satunya adalah teknologi robotik. Belum diputuskan apakah robot akan digunakan dalam IKN. Namun, Kepala Otorita IKN, Bambang Suhartono percaya robot bisa jadi alat bantu. Kita belum memutuskan, robotik kalau mengunjungi rumah teknologi ada robot lalu lalang apakah akan menggunakannya ke depan. Kita belum memutuskan, ungkap Kepala Otorita IKN, Bambang Suhartono. Bambang mencontohkan, robot untuk menyapu. Bentuknya pun tak perlu mirip dengan orang, tetapi bisa berbentuk alat bersih tersebut. Di IKN sendiri, orang-orang diharapkan akan bisa hidup dengan sesuatu yang baru. Mulai dari gaya hidup, cara kerja, dan belajar yang baru. Smart living, cara kerja baru, cara belajar baru dan lifestyle, ucap Bambang Suhartono. IKN juga akan berisi beberapa teknologi canggih lain. Salah satunya smart pole. Lampu jalan yang akan memiliki banyak fungsi. Selain itu juga ada drone dan CCTV untuk memonitor Nusantara. Artificial intelligence akan dimanfaatkan sebagai bentuk analisis. Misalnya smart pole, bukan hanya tiang lampu tapi berfungsi sebagai alat untuk melakukan intelligent transport system. Bisa berkomunikasi dengan kendaraan yang masuk, memberikan informasi, jelas Bambang.